Oke, teman-teman. Jadi, pesanan merchandise Avenged Sevenfold artikel 25 tahun anniversary A7X ya udah datang, dan mari kita unboxing paketnya. Isinya apa aja? Pertama itu ada snapback, logo Deadbeat ya, Deadbeat yang album libat dan original Deadbeat digabungin di artikel 25 tahun Avenged Sevenfold. Di bawahnya warna hijau ya, ternyata teman-teman. Saya kira full hitam. Kemudian ada hoodie Sevenfold 25 years stabilized 1999. Kemudian ada t-shirt artikel 25 tahun legacy ya. Oh ya, ini dikirim oleh Rotten Merch, kolaborasi pre-order kemarin di Fit Indonesia dengan Rotten Merch. Stiker, dan ini adalah photobooknya ya, masih segel dari Amerika ya teman-teman. Thank you buat Rotten Merch. Oke, mari kita lihat satu persatu ya. Topi dulu ya, teman-teman. Detailnya seperti ini. Ya, ini topinya standar ya, seperti topi-topi pada umumnya. Dan ini logonya di bordir snapback, ini merek topinya ya, Yupong. Dalamnya gini, dan ini ada tagnya made in Bangladesh, 80% akrilik, 20% wool. Jadi untuk snapback ini one size ya teman-teman. Oke, snapbacknya gitu aja. Kemudian hoodie. Ini saya order size L. Sablonnya teman-teman, Sevenfold 25 years 1999. Belakangnya polos. Untuk ketebalan hoodie-nya standar ya teman-teman, tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis. Ini mungkin brand supplier hoodie-nya ya, dari Independent
trading company. Tidak ada deskripsi tentang bahan ya. Kemarin saya lupa cek di websitenya, harusnya ada, cuman karena sold out jadi diarsipin kalau nggak salah di websitenya. Ini ada tag official dari Avenged Sevenfold, CSL maksud saya, made in Guatemala. Oke. Next t-shirt. Artikel legacy. Jadi dari USA itu dapat packingnya gini doang ya teman-teman, cuman plastik bening doang. Oke, ini jadi desainnya itu adalah penggabungan dari artikel-artikel album Avenged Sevenfold. Dari atas ini album The Stage. Kemudian ini album Life is But a Dream. Ini City of Evil. Ini mungkin subtitle atau Walking the Fallen ya. Kemudian di sini ada Nightmare. Ya, itu. Dan di sini ada logo 25 tahun Avenged Sevenfold. 25 years. Deathbed dan angka 25. Di sini ada tag-nya sama seperti hoodie. Dibuatnya di Guatemala. Dan di belakangnya ini nama-nama album Avenged Sevenfold. Sounding the Seven Trumpet, Walking the Fallen, City of Evil, Avenged Sevenfold atau subtitle, Nightmare, Hell to the King, The Stage, dan Life is But a Dream. Dan untuk artikel 25 tahun ini tidak ada tag NFC ya teman-teman. Oke. Dan untuk kalian yang order langsung via websitenya, maka teman-teman otomatis akan dapat poin dari season pass. Terakhir, photobook. Nah, ini photobook ya. Dan untuk saya lupa, nanti saya baca ulang. Untuk fans yang beruntung akan dapat tanda tangan di photobook ini. Nah, kira-kira saya dapat nggak ya? Semoga aja dapat. Mari kita buka. Wah, ternyata udah dibuka teman-teman. Segelnya. Nah, ini bentuk photobooknya. Jadi kalau kita beli sendiri via website itu kalau nggak salah tiap beli 2 artikel bakal dapat spend berapa dolar gitu, bakal dapat photobook ini secara gratis. Nah, itu kalau kita order sendiri ya teman-teman lewat website asevenegworld.com selama persediaannya tersedia. Ini photobook ini sendiri dirilis kalau nggak salah di eranya album The Stage ya teman-teman. Sudah pernah dirilis Avenged Sevenfold. Untuk covernya sendiri ini hard cover ya teman-teman dan mengkilat.
logo Red Bat, dan Unholy Confessions. Nah, untuk yang beruntung bakal ada tanda tangan personil di sini. Ternyata saya nggak beruntung, jadi nggak dapet tanda tangan personil. We will see you in the pit, fans of Nepal. The band Sinister Cats, Johnny Cries, M Shadows, Prox Wackerman, and Zeki Pinjans. Nah, ini foto-foto saat Avenged Sevenfold tour di album The Stage ya. Fotografernya yaitu Rafa Alcantara. Dan beberapa foto diambil saat foto shoot ya, berarti nggak semua foto yang di sini itu fotografernya Rafa Alcantara. Beberapa ini kalau nggak salah Jeff Forney. Live shows masih keren-keren. Nah, benar ya. Untuk foto tournya itu di tag oleh Rafa Alcantara, untuk foto shoot itu oleh Jeff Forney. Keren-keren. Oke, teman-teman, segitu dulu unboxing merchandise Avenged Sevenfold kali ini. Semoga teman-teman suka. Buat teman-teman yang ingin beli, bisa cek link di deskripsi. Thank you, sampai ketemu di video berikutnya.